Bertemu kembali, memetik ucapan Menteri Kewangan Lim Guan Eng pada pembentangan belanjawan 2020, transformasi Malaysia kepada ekonomi digital hanya boleh direalisasikan jika rakyat amalkan budaya digital dan ambil bahagian dalam urus niaga digital menjurus ke arah masyarakat tanpa tunai. Tambah Lim Guan Eng, berdasarkan pelan sektor kewangan Bank Negara 2011-2020, Malaysia boleh menjimatkan kira-kira 1% daripada KDNK setiap tahun dengan beralih sepenuhnya kepada e-bayaran atau e-wallet. Lim Guan Eng menambah pada tahun 2018 jumlah urus niaga pembayaran mudah alih meningkat 20 kali ganda kepada lebih 34 juta transaksi berbanding 2017. Susulan itu, kerajaan pada 15 Januari ini akan menawarkan rangsangan digital secara one-off ataupun sekali sahaja bernilai RM30 kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan tahunan kurang daripada RM100,000 sebulan. Ini sedikit lewat daripada apa yang diumumkan dalam belanjawan di mana rangsangan berkenaan boleh ditebus dan digunakan untuk tempoh 2 bulan bermula 1 Januari 2020 dan akan tamat pada 29 Februari 2020. Untuk ini, kerajaan akan memperuntukkan sehingga RM450 juta kepada Khazanah Nasional untuk melaksanakan insentif ini yang akan memberi manfaat kepada 15 juta rakyat Malaysia. Dan untuk membincangkan perkara ini, kita bersama dengan dan juga perkembangan Fintech Malaysia mengikuti Leaf Festival Putrajaya sebelum ini pada akhir Disember lepas, dan jangkaan akan wujud lebih banyak pengukuhan dalam penawaran e-wallet di Malaysia. Kita bersama Ketua Pegawai Eksekutif Ringgit Plus, Han Liu. Han, pertama sekali Han, pelaksanaan pemberian rangsangan RM30 untuk setiap individu di Malaysia pada ketika ini yang akan memberikan manfaat kepada 15 juta warga Malaysia dengan e-wallet. Bagaimana Han lihat ini akan merubah segmen e-wallet di Malaysia dan juga pemain e-wallet di Malaysia pada ketika ini? Selamat pagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Han. Saya berpandangan bahawa pemberangsangan ini akan mengakibatkan consolidation atau penggabungan player-player e-wallet dalam industri e-wallet ini. Ini disebabkan hanya tiga e-wallet player terbesar yang dipilih untuk melaksanakan atau menerima rangsangan ini, e-tunai ini. So ini bermakna bahawa industri ini akan menggabung dan sebanyak 45 player yang ada di market tersebut akan berkurang. Untuk pengguna ini mungkin tidak berapa bagus kerana industri menjadi kurang kompetitif, kurangkan player, kurangkan kompetitif. Tetapi saya rasa bahawa pelabur-pelabur dalam e-wallet terbesar itu akan cuba untuk melabur lebih untuk meningkatkan usage atau pembayaran pengguna. So this might cause more cashback atau lebih manfaat kepada pengguna. So it's not necessarily a bad thing. Okey, ada dua soalan di situ ya. Pertama sekali, apakah nombor ataupun angka optimum untuk jumlah e-wallet di Malaysia, kerana ketika ini ada lebih 40 pemain dalam fintech dan juga e-wallet di Malaysia pada ketika ini. Tetapi apakah jumlah yang Han rasa sesuai untuk negara sebesar Malaysia dengan 30 juta populasi? Han kata 3 mungkin tidak terlalu kompetitif. Apa nombor yang Han rasa sesuai? I mean, dari segi Ringgit Plus atau kita, lebih banyak player lebih bagus untuk pengguna, right? Secara amnya. Tapi untuk e-wallet adalah tidak beberapa convenient untuk pergi kepada kedai atau nak beli barang. You tengok ada banyak cara pembayaran, terlalu banyak. Ini mungkin akan mengakibatkan confusion atau too much choice untuk pengguna. So rasanya 3 atau 4 agak sesuai untuk dari sudut choice mencukupi dan tidak terlalu confusing. Okey, kedua adalah bagaimanakah pengurangan tersebut Han nyatakan sebentar tadi akan dapat beri lebih banyak manfaat kepada pengguna? Adakah ini melalui pengukuhan saiz e-wallet tersebut dan juga pengukuhan daripada segi perkhidmatan yang ditawarkan? Apakah kebaikan kepada pengguna lagi? Pada pandangan saya, tahun lalu jika kita ada terlalu banyak player dari segi pelabur, dari segi pelabur pun
tidak beberapa confident atau tak berapa confident siapa yang akan menang game ini atau menang industri ini atau mengukuhkan industri ini. So oleh itu banyak player ada differing levels of investment. And ini mengakibatkan mereka tidak begitu optimal dari segi cost. And as long as the industry consolidates, harap-harap cost industri untuk beroperasi mengurang. Dan ini bermakna cost ini akan boleh pass back to the consumer. I think that's the hope. You know, as the industry consolidates, more investment comes in, and costs to the consumer come down. Okey, kita melihat kepada daripada segi sudut perniagaan di Malaysia. Ketika ini tentunya ada banyak penawaran untuk menerima e-wallet tersebut. Adakah mereka sudah bersedia pada ketika ini? Han lihat, kerana kita tahu ada banyak perniagaan di Malaysia yang menerima e-wallet, tetapi ada juga yang masih lagi melihat kepada tunai dan bukan kredit kad saja, tetapi tunai sebagai satu sumber untuk cash flow yang lebih baik. Saya nampak bahawa one good thing dari sudut Malaysia adalah penetration smartphone atau mobile internet adalah agak tinggi, iaitu hampir 90%. So dari segi pengasas the owners of the peruncit adalah bermanfaat untuk melonjak kepada dunia e-wallet ini dan meninggalkan dunia tunai. Something that they don't see is that actually cash has a cost, cash handling, right? Untuk collect dan deposit cash, the cost actually sits with the bank, and they pass the cost on to the peruncit. So what I'd say is, if you're not ready, get ready. And taklah begitu sukar, asalkan you ada smartphone, ada internet, you can become e-wallet vendor. Okey, dan juga adakah ini akan memberikan manfaat kepada mereka selain daripada pengurangan kos? Adakah mungkin akan menarik lebih banyak pelanggan dan juga lebih banyak perniagaan bisnes kepada mereka? Setiap hari jika lebih banyak pengguna menggunakan e-wallet, jika you sebagai peniaga, jika you tidak menawarkan option ini untuk membayar untuk barangan, tentulah sebagai peniaga you hilang bisnes, kan? And that's not a good thing, right? So as a peruncit or pedagang, you have to make sure that all your consumers have the options. Selain daripada itu, manfaat lain ialah tracking. Sekarang dengan e-wallet, bukan tunai saja, dengan e-wallet you boleh track apa yang customers beli, berapa yang mereka beli, siapa yang beli, berapa kali mereka beli barangan atau servis, produk atau servis anda, and you can track, and data itu agak special. Okey, dan seterusnya kita melihat kepada sebelum ini diadakan Leaf Festival Putrajaya, Han juga tentunya berada di situ. Apa Han dapat lihat respon kepada mereka yang hadir, dan juga adakah mereka berani untuk mencuba teknologi baru, sistem pembayaran baru, dan juga adakah mereka terbuka kepada semua ini? Saya mendapati bahawa keseluruhan daripada the visitors at the Leaf Festival agak open. Iaitu part of the reason is penganjur Leaf Festival they made everyone say, hey, semua food truck yang diada di situ atau semua peniaga di situ hanya accept e-wallet. So this caused a lot of people agak memberangsangkan lah. Kenapa e-wallet saja? Saya ada tunai, kenapa tak boleh bayar? Tapi what I found was everyone was using e-wallet. So clearly, you know, as long as policy yang encourages it, I think adoption rates will go up. Okey, kita bercakap tentang e-wallet di Malaysia pada ketika ini. Tadi Han ada menyatakan bahawa mungkin pengukuhan akan berlaku akibat daripada penawaran rangsangan RM30 ini. Secepat mana kita boleh jangka pengukuhan dari segi pemain e-wallet di Malaysia daripada jumlah sekitar 40 lebih kepada 3 atau kepada 4 yang paling kukuh di Malaysia ini? Saya mungkin tak ada jawapan tersebut, tapi jika kita lihat apa yang terjadi di negara China 3 atau 4 tahun lalu, pada masa syarikat
think Tencent juga membuat perangsangan sendiri dalam sekiranya 2 atau 3 bulan. The market change in 2 or 3 months, so it can happen as quick as that, and I think I will be watching over the next 2 months. Okay, kita bercakap tentang e-wallet dan seterusnya saya tanyakan berkenaan dengan polisi kerajaan, kerana kita melihat kepada sebelum ini kerajaan mengumumkan 2 perkara utama, iaitu allowance critical yang akan disemak semula sama ada dibansuhkan ataupun tidak, kemudian berkenaan dengan subsidi petrol yang kemudiannya ditangguhkan pelaksanaannya. Melihat kepada polisi-polisi yang disemak semula dan juga ditangguhkan ini, serta e-wallet yang seharusnya bermula pada 1 Januari 2020 untuk tempoh 2 bulan perbelanjaan tersebut, bagaimana Han melihat polisi yang lebih kukuh dan juga keperluan untuk sesuatu yang lebih dengan izinnya firm daripada kerajaan berkenaan dengan teknologi dan juga pendigitalan kewangan di Malaysia? Saya rasa program PSP dan itu ialah kritikal kena secara amnya, ideanya ada asas, kan? Tapi apa yang penting adalah untuk memastikan bahawa implementation atau pelaksanaan diperkukuhkan. Because what you don't want is, idea tu bagus, very specific dengan very in line with Shared Prosperity Vision 2030. Tapi pelaksanaannya agak kompleks. Secara contohnya program PSP itu, you have to take, apakah pendapatan rakyat, apakah ownership, car dan motorbike ownership rakyat. So ada pelbagai menteri yang kena involve. Dari segi teknologi, sebagai teknologis, agak susah untuk membuat integrasi beberapa menteri, data dan integration between data, integration between multiple kementerian untuk memastikan bahawa hanya orang yang layak mendapat subsidi tersebut. Ini bukan subsidi keseluruhan, kan? Ini subsidi yang agak targeted. So untuk memastikan bahawa tiada siapa yang tidak sepatut mendapat subsidi itu untuk menerimanya, saya rasa kaji semula ini diperlukan. Perlukah ada beta stage di mana mungkin skala kecil digunakan untuk test dulu sebab Han juga teknologis, kan? Beta stage kelompok kecil digunakan dahulu, mungkin secara ringkas Han, 30 saat? Ya. Beta stage atau pilot phase untuk test sekumpulan kecil seperti 10,000 orang atau 100,000 orang, memastikan teknologi itu mantap dan boleh melaksanakan polisi tersebut. Okey, terima kasih Han Liu, Ketua Pegawai Eksekutif Ringgit Plus, membincangkan berkenaan dengan pengukuhan e-wallet dan juga jangkaan pengukuhan e-wallet di Malaysia untuk bergerak ke hadapan. Kita akan teruskan bersama dengan laporan-laporan seterusnya dalam Buletin Awani akan datang. Saya Riza Zulkapli, ini Niaga Awani, teruskan bersama kami. Salam hormat.